Wow, merdeka! Merdeka, mantap! SMP Al-Furqon. Jadi kan ada no lomba tradisional pisang, selain kira bendera raksasa yang aku mau. Cuman aku jadi muridnya seneng loh. Senengnya? Sedih nolong gak ada pelajaran. Aku mbien waktu sekolah gak peduli ada event, gak peduli apa. Mesti gak ada pelajaran. Gak bisa. Atau melebu aku. Gak patah dicontoh ya, generasi sing salah. Iku mau penjelasan dari kepala sekolah. Kepala, ketua yayasan apa ya? Yes, ketua yayasan pisang. Iku menarik. Jadi kenapa kok membuat lomba-lomba tradisional? Ini membuat arek-arek saiki ku cek nih gak menjadi pribadi yang individualistis. Senengane kan dolanan gadget. Gadget. Iya gadget. Iya tulisane gadget. Iya wis. Tulisane gadget. Iku maksudnya kan dicegat ambil greget-greget kayak. Oh, no. Nah, jadi membuat lomba tradisional bagiak kandeng. Terus opo mana itu yang opo ya membuat itu menjadi suatu kelompok. Jadi gak iso dewi-dewi. Betul. Menarik pisan iki. Keren. Jadi kan selain melestarikan budaya permainan tradisional ku penting pisan. Betul. Jadi kan budaya permainan gadget iku mau kan wis wah arek-arek podo. Iya iku kan cukup arek siji to. Arek siji nang pojokan, mesam-mesem, guyung ngakak ambek misu-misu lek kancane gak bener sih dilakoni. Lah iku mending timbangane koyo ngono ya mending permainan tradisional. Keren. Sok bareng-bareng, isok kompak, ngajari tepo seliro, ngajari unggah-ungguh, ngajari bareng-bareng. Nah itu luwih apik tinggalan-tinggalan koyo ngono iku. Muga-muga iki iso nambah semangat para siswa iku mau. Semangat belajar iku lho, para siswa iki esensine kemerdekaan. Ah, iku mau. Wah, masalah kirap bendera. Tiba-tiba di jember iki sakjane sak durunge iku mau, Cak. Iki ono kirap bendera 77 meter. Wah, sesuai ambek. Pertama sakjane di jember iki sing ada no. Sesuai ambek hari ulang tahun yang ke-77. Sesuai ambek umur Indonesia. 77 meter. Ngerti sapa sing ada no? Enggak. Iki lho. Kirap sing starte nang ngarepe gedung juang iki dimeloki 750 peserta teko aneka unsur. Dari Ketua Badan Pembudayaan Kejuangan Dewan Harian Cabang 45 Jember Agus Nugroho, kirap iki dilakokno gawe meringati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-77. Sing kerjasama ambek kabeh unsur, mulai TNI, Polri, sekolah, serta komunitas-komunitas. Nang kirap iki pihake sengaja nyiapno bendera merah putih sing dawane 77 meter. Polae sesuai ambek hari ulang tahun Republik Indonesia sing ke-77. Sing kuwe bakal digowo keliling peserta. Eneke kirap merah putih iki Agus arep-arep iso nggugah para peserta serta masyarakat ke mengenang jasa perjuangan para pahlawan bangsa. 77 meter. Karena ini kan hari kemerdekaan yang ke-77. Itu dikirap dari mana? Dari kantor gedung juang ini menuju ke TMP. Nanti di sana ada upacara ziarah kabur bunga. Tujuan kirap ini adalah untuk menanamkan jiwa semangat dan nilai-nilai 45, nasionalisme, patriotisme kepada para generasi muda. Karena dengan sebagaimana yang saya sampaikan dalam sambutan tadi, bahwa globalisasi membawa dampak negatif yaitu turunnya wawasan kebangsaan para generasi muda. Itu untuk membangkitkan kembali agenda tahunan GAC 45 ini kita lakukan, semoga ini menjadi agenda tahunan daripada Bupati Jember. Itu intinya. Teko Jember, DKAJ Jember 1 TV, ngelaporno. Apapun keren. Keren. Ini disinggarakno aku bangga ambil Kabupaten Jember yang ini. Wargane ini kreatif-kreatif. Kreatif banget. Bendera 77 meter. Sesuai umure Indonesia. Umure Indonesia. Dikirapno. Wah, ini benar-benar apa ya? Ati iki lek ndelokno langsung iso terharu, turut terharu. Rasanya makin cinta tanah air ngono kan. Dadi iki kan nglibatno kabeh unsur, ono TNI, Polri, para siswa-siswa yo dimeloki pisan nek kirap iku. Dadi selain kirap sing bendera dawa iku mau ana kirap sing nganggo tiang bendera-bendera iku mau keliling kutha. Nah, iku mau kan nggih sekaligus sampe omong pisan nang pemirsa. Aku lak mau isuk lak nemoni apa panitiane.
Nah, aku bendera sing 77 meter kan wis mari dikirapno. Yeah. Nah, tak silih ngono lho. Ya apa? Arep tak pasang pipi. Akhire cak 77 meter cak, gak iso lek no pipine sampean. Iki iso sak kantore sampean kerukupan. Akhire aku gawe sing sak ngene. Ya, sing penting kan cinta. Cinta Indonesia. Keren-keren. Muga-muga iki kirap-kirap bendera koyo ngene iso rutin diadakno tahun. Untuk memperingati. Tambah akeh to. Tambah akeh. 78 1 nggih, sing jelas apapun itu alhamdulillah kabeh masyarakat Jember padha-padha seweneng apa ikut menyemarakkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 77. Harapanku, harapane ning Pia dan ambek harapane kabeh kru Taplak, ayo kita isi di usia 77 tahun kemerdekaan bangsa kita tidak hanya dengan seneng-seneng, tidak hanya dengan sesuatu yang enggak jelas, tetapi ayo kita berbuat sesuatu sing positif kanggo membangun Kabupaten Jember, kanggo bangun Indonesia. Keren. Beritane wis tak wacano kabeh wong, koyo biasane nanggone akhir segmen Taplak, iki mesti ana kesimpulan teko berita-berita sing tak wacano mau. Kesimpulane berupa parian utawa pantun khas Jawa Timur. Monggo ning Pia. Siap, Cak Londo. Metek godhong nangka nang jowo pager. Dicampur godhong kenitu digawe obat. Obat opo? Aku merinding delok kira bendera 77 meter. Apa? Muga Indonesia ku tambah kuat, tambah hebat. Yeay! Aku kedereng jarene Bung Karno, Cak. Kalau misalkan kita takut untuk melakukan hal baik, maka kita tidak akan mengalami kemajuan selangkah pun. Lah. Ojo izin, ojo wedi. Ah, jadi kalau mau melakukan sesuatu yang baik, siji gak usah izin meskipun masyarakat memandang itu aneh. Sing jelas apa yang Anda lakukan itu suatu kebahagiaan, kebaikan. Betul. Malulah Anda ketika Anda blonjo lali gak katoan. Ya ya. Kok iso lali aku ini ngandani. Malulah. Lu ante berbuat baik kok malah izin. Malulah lek sampean blonjo gak katokan. Itu harusnya malu. Jepek Brambang nang jero kulkas. Ge apa? Tuku akik nang sumber jambe. Terus? Aku latihan tarik tambang awakku tambah babas pundas. Kok iso? Tibake tambang sing tak tarik enek sapine. Iki kan. Iki latihan ning. Latihan. Ben kula tarik tambang antar RW. Lah ku digawe sampean sebagai tokoh pemuda harus mewakili. Siap. Ono tambang latihan aku. Lah kok ono sapine katut yo tak tonton. Yang mau omah. Iya, gak sampai tekan omah, dirdala langsung jurak maling. Ya wes dulur, cukup samene awak dhewe ngancani sampean kabeh dina iki nang acara Taplak. Berita Taplak. Beritane tepak. Presenter sing Taplak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Salam Taplak.